Bakatnya yang bisa menguasai segala bidang inilah yang membuatnya banyak dilimpahkan rezeki. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya, karena subscribe itu gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan. Apa kabar teman-teman semuanya? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Setiap orang di dunia ini memiliki caranya masing-masing untuk bisa mencapai kesuksesan. Ada yang memang sudah dari kecil terlahir dari orang kaya namun terus berkembang untuk mencapai kesuksesan. Ada pula yang harus merintis kekayaan dari bawah. Kekayaan akan terus mengikuti seseorang jika orang tersebut memiliki karakter yang bagus. Inilah 5 weton yang memiliki watak bagus sehingga ditakdirkan sangat mudah meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Selasa Pon. Selasa Pon memiliki Neptu weton 10. Seseorang yang lahir pada Selasa Pon diberkahi kecerdasan yang luar biasa. Selasa Pon sangat mahir dalam mencari rezeki dan keuntungan. Lebih beruntungnya lagi, dia selalu diberkahi kelimpahan rezeki yang baik sejak lahir hingga menjelang hari tua nanti. Bila sejumlah mereka mengalami kesulitan, biasanya mereka akan cepat menemukan jalan keluarnya. Yang kedua adalah Rabu Pahing. Rabu Pahing memiliki Neptu weton 16. Weton Rabu Pahing diramalkan akan mengalami hidup yang bahagia sampai menjadi seorang yang tajir melintir. Wataknya yang baik hati dan tulus dalam mencari rezeki akan memperlancar kebahagiaannya. Rabu Pahing berada di bawah naungan Tunggak Semi yang artinya banyak rezeki. Selain itu, dia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Rabu Pahing berada di bawah naungan ilmu latipan yang artinya pandai dalam segala bidang ilmu. Kemudian yang ketiga adalah Kamis Legi. Kamis Legi memiliki Neptu weton 13. Orang dengan Neptu weton Kamis Legi cenderung terlahir cerdas. Dia biasanya mampu menguasai berbagai bidang ilmu, bahkan orang lain jarang menguasainya. Bakatnya yang bisa menguasai segala bidang inilah yang membuatnya banyak dilimpahkan rezeki. Bukan hanya bagus dalam hal akademik, mereka juga memiliki kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik. Tak heran jika mereka akan sangat sukses dan tajir untuk urusan bisnis maupun pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki Neptu weton 14. Seseorang yang lahir pada Jumat Kliwon diprediksi memiliki kelimpahan rezeki yang tak ada habisnya. Dia selalu diikuti keberuntungan dan nasib baik soal mencari rezeki. Saat dia mengalami kesulitan, pasti ada saja jalan yang bisa dilaluinya untuk mendapatkan rezeki. Soal bisnis dan karir, mereka akan diberkahi keselamatan, kesejahteraan, dan keberuntungan yang tak pernah putus. Kemudian yang kelima adalah Minggu Wage. Minggu Wage memiliki Neptu weton 9. Orang-orang yang lahir pada hari Minggu Wage berada di bawah naungan Waseso Segoro yang artinya rezekinya seluas lautan. Selain rezeki yang sangat luar biasa, dia juga mempunyai budi pekerti yang baik. Tak heran, banyak yang cukup menghormati dan disegani karena sosoknya yang mengayomi. Dia termasuk orang yang cukup berkedudukan tinggi. Oke, demikianlah tadi 5 weton yang ditakdirkan menjadi orang kaya dan sukses. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan khususnya kepada diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.